عضلات من حديد يختار عظام من فولاذ. أزل كل الضر في هذا العالم. أريد أن تصبح صديقاً لنا من فضلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali di channel Lebzak TV. Baik guys, di sini saya akan memberikan tips and trick bagaimana sih caranya kita mengubah atau memunculkan bahasa atau suara ya. Jadi kita mengubah suara yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia ataupun menjadi bahasa Jepang guys. Nah, caranya sangat gampang sekali. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan, setelah itu masuk ke menu dasar ya. Di sini otomatis sudah dasar, lalu kalian masuk ke menu bahasa. Dan di sini tuh ada banyak bahasa, cuman kan kita mau cari bahasa Jepang nih. Nah, buat kalian untuk caranya itu sangat gampang sekali, kalian tonton video sebelum ini. Di sini ada beberapa ini guys, bahasa cara memunculkan atau menambahkan bahasa di sini. Ya. Jadi caranya itu sangat gampang sekali, kalian tinggal tonton video sebelum ini. Oke, jadi caranya itu di sini gampang sekali. Pertama kita keluar dulu. Ya, kita keluar dulu. Namun sebelum kalian menggunakan trik ini ya, gua sarankan kalian tonton video sebelum ini. Gua sarankan ya, tonton video sebelum ini karena di tahapan sebelum ini tuh dibagi part-part, jadi part 1, part 2 gitu. Jadi kalian tonton aja video sebelum ini atau di bawahnya video ini. Nanti secara otomatis akan tahu cara memunculkan bahasa atau suara menjadi suara Jepang. Oke, di sini kita tunggu aja beberapa menit ya atau detik karena di sini juga cepat. Kebetulan saya menggunakan WiFi di kosan saya, jadi insya Allah di sini akan lebih cepat. Oh ya guys, buat kalian yang belum download aplikasi atau data Mobile Legend, kalian tinggal klik aja atau cari di video bagian cara cepat unduh Mobile Legend, data Mobile Legend itu saya udah berikan tutorial juga. Dan untuk linknya di kolom deskripsi juga ada. Oke, baik, di sini kita udah keluar ya. Nanti secara otomatis bahasa Jepang itu akan masuk. Kita coba di sini. Kita cek bahasa Jepang di sini ya. Nah, kita masuk ke suara. Nah, kita cek teks ya. Kita masuk ke suara. Nah, di sini udah bahasa Arab. Jadi kalau untuk bahasa Jepang kalian tinggal centang aja bahasa Jepangnya. Jadi kalau seperti ini adalah Jepang ya. Ingat-ingat guys, ini adalah Jepang. Kalau ini Arab, ini bahasa Inggris. Coba kita masuk atau main di latihan. Pakai Hero Karin aja. Kita masuk ke latihan Hero. Apakah bisa suaranya itu menjadi suara Jepang ya? Oke. Kita pakai skinan ini aja. Lawannya di road. Oke. Nah, jadi saya akan lepas mic saya. Kita coba biar suaranya itu keluar ya. Baik guys, mungkin suara saya agak pecah. Gila guys, bahasanya bahasa Jepang, bahasa Arab ya guys. 5 ثوان حتى يصل الخصم إلى ساحة المعركة. اسحقهم. انطلق جميع القوات. Ya guys, kalian bisa dengar ya suaranya. Mungkin kita coba kill ya, coba kill. Coba kill di rot. Gila guys. Oke guys, mungkin udah terbukti ya cara ngubahnya itu seperti itu. Intinya kalian masuk ke menu pengaturan lalu kalian ganti.
Nah, mungkin di next time saya akan ubah ke bahasa Jepang. Nanti saya akan buatkan tutorialnya karena di sini cukup ini guys, cukup lama udangnya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.